Oke, sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman yang udah muak lihat banteng merah dan pengen beli skin, gua saranin ya kalian top up diamond di Z Shop Gaming ya, karena di sana kalian bisa dapatin pelayanan yang berkualitas cuy. Mulai dari prosesnya yang cepat, nggak pakai ribet, dan harganya juga murah banget ya. Apalagi admin di sana itu ramah banget, nggak cemberut kayak ibu-ibu yang bagiin kaos. Oke, dan pastinya aman terpercaya ya. Jujur sih ya, gue lebih percaya top up di sini cuy daripada percaya omongan pejabat. Oke, santai. Dan di sini tuh banyak banget pilihan gamenya ya, nggak cuman bisa top up Mobile Legend aja cuy. Ada PUBG Mobile, ada Valorant, ada Genshin Impact, ada CODM, dan masih banyak yang lainnya ya. Yang nggak ada itu cuman satu, Candy Crush. Oke, ya udah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen top up diamond atau top up game lainnya, bisa kunjungin aja Instagramnya di Z Shop Gaming atau klik aja link di deskripsi. Yaudah, gitu aja kita masuk ke gamenya ya. Oke, kita udah pilih hero-nya. Selamat datang di channel Koko Niko lagi ya, cuy. Kali ini ada Kimi. Bentar-bentar kita ambil ya. Sabar-sabar, cuy. Ah, kita main Vale 1, kita langsung aktifin skillnya aja cuy. Tar, dapat Lancelot. Oke, kita ambil ya. Nah, kali ini kita main Vale skill 1 ya, yang kalian tunggu. Gua nggak tahu udah berapa kali ngomong kayak gini cuy, tetap aja nggak ada yang jadi menang ya, nggak jadi konten, kambing banget ya. Ada kali 10 kali gua main pakai ini tetap kalah. Oke, dapat purify juga, kita cakep banget. Ini kita ambil satu ya. Oke, sabar. Nah, buat teman-teman yang jago bisalah kasih tahu gue ya. Ada Masya. Kita bisa pakai Masyanya, cuy. Udah ya, kayak gini aja. Ini udah rapi, udah cakep, kita pasang dua Lancelot, cuy. Oke. Nah, ini kita ketemu yang main Ria skill 1. Oh iya, sedikit review dari gue aja ya. Menurut gue Vale ini salah satu commander baru yang gagal ya, yang gak OP cuy. Itu bisa kelihatan dari musuh kita aja tuh, yang make Vale sedikit banget cuy. Beda sama Angela kemarin ya kan. Kalau Angela itu semua make Angela cuy. Pernah gue sampai 88-nya itu make Angela semua. Itu kan terbukti Angela itu OP ya. Sedangkan si Vale ini cuma 3 orang doang tuh. Itu kan, ini just simpen dulu deh. Ini kan ngebuktiin ya kalau Vale ini yang nggak OP cuy sebenarnya. Makanya kalau ada yang bilang Vale ini OP sih salah ya. Itu sih kemungkinannya cocok doang cuy. Ini naik level ya, kita agak agresifin aja. Udahlah, gini dulu kita tahan. Ini Layla bisa kita simpen. Ketemu yang main Vale. Oke, dia main Vale 3, si Asep ya, Asep Bulak. Gue baru mabar lagi sama Dian ya. Nggak tahu dia habis dari mana aja. Jarang mabar lagi Dian es kambing. Oke, kita masih aman di sini, bagus. Darah kita terjaga. Mantap ya. Kalau sekarang sih mendingan Austus cuy, Austus skill 3 daripada make Vale. Menurut gue ya, OP banget. Ada Lancelot. Oke, kita ambil ya. Lancelot kita udah bintang 2. Ini masukin dapat Gunner. Udah cakep ini cuy, tahan dulu aja. Ini kita nggak bisa nabung juga ya. Ketemu yang main Angela. Angela skill 1. Nah, kayak Angela ini aja masih ada peminatnya ya. Angela skill 1 padahal udah di nerf abis-abisan loh. Tetap aja ada peminatnya. Ya gimana? Commander OP ya, di nerf-nerf terus juga tetap punya peminatnya ya. Ini Vale kalau di nerf nih, gue pastiin nih. Gak bakal ada yang mau make cuy, seriusan. Itulah salah satu tandanya commander OP cuy. Pasti di nerf kalau bener-bener OP ya. Ini kita simpen Cyclopnya, udah mau bintang 2. Ada Immortal. Ada Lance. Kita ambil Lance kah? Biar cepet B3. Dikasih apa sih kita? Dikasih Rose Gold, kita gas. Ada Lance lagi, ada Popol Kuda. Kita bisa aktifin summoner cuy. Nah gini ya, nyari duit dulu. Yaudah ini buang aja, buang. Kita nabung. Ini juga buang kali ya, si Layla-nya kita nabung aja. Yaudahlah kita buang aja. Dah, sabar dulu cuy. Kita ketemu siapa nih?
Ketemu yang main Vale. Vale belum download data ya, skinnya kayak gitu. Sombong banget anjir, anjir. Nah, di sini kita dapat popol kuda, bagus, lumayan dapat 3 koin. Oke, ayolah. Gue sebenarnya niat gak niat main Vale satu ini, cuy. Udah cukup sakit hati ya, hero bar commander baru itu bikin gue lose streak, males banget. Oke, kita masih aman, bagus lah. Nah, ini lance sama sabernya kita simpen ya. Siapa tahu bintang 2 si sabernya. Ada Kimi. Kita gas. Oke, ini buang aja, kita ambil Kiminya lagi. Dah, gini dulu. Ini darah kita juga masih banyak ya. Kita kalah cuman sekali. Nanti habis monster kita bisa aktifin skillnya lagi ya. Oh ya, untuk targetnya paling gue pengen bikin swordman aja, cuy. Palingan kita main swordman sama apa ya? Sama worm slayer aja kali ya. Kita bikin ceilingnya bintang 3 gitu aja lah. Yang gampang aja, cuy. Yang gampang aja belum tentu menang soalnya. Apalagi yang susah ya. Wah, di sini kita dibantai ya. Dia mecahin gentong. Ada Angela lagi. Ini saber kita masukin kali ya. Buat lihat Starcore Swordman-nya. Dapat Vexana. Oke, lumayan banget ya dapat 4 koin, bisa ambil ini Angelanya. Angelanya dapat Swordman kayak ya. Lumayan banget kalau dapat Swordman. Ada DHS, kita ambil DHS aja, cuy. Bisa buat dipakein ke si Kimi soalnya DHS. Kita naik level ya. Santai-santai. Kita lihat Starcore-nya. Dapat yang Thunder, kita roll. Dapat yang Water, yang ini. Dapat Arcana Worm Slayer-nya. Oke, bolehlah nyari cuan ya. Cyber-nya bintang 2. Nah, ini kan gue masih level 6, cuy. Ini kalau kita aktifin sekarang nggak dapat legend kan? Kemarin-kemarin gue ngaktifinnya kayak gini, cuy. Katanya jangan di level 6. Kalau ngaktifin skill yang keduanya, kalau di level 6 nggak dapat legend. Gua sih incer link ya, biar bisa aktif 4 worm slayer langsung. Ya udah, berarti kita tahan dulu lah. Nah, ketemu yang main Ria 1, kita dapat popol kuda, lumayan dapat 3 koin. Waduh, itu Faramisnya dikasih glowing, cuy, sama Retri, pedes banget itu pasti nanti. Nah, ini sisa si Akai doang. Habis lah ini sama Kimi DHS. Ini kita jual aja lah ya popol kudanya. DHS itu buat Kimi masih OP, cuy. Buat lawan-lawan tank kayak Akai gini ya, nambahin damage-nya itu lumayan, cuy, pasifnya. Kalau attack speed-nya sih nggak berpengaruh ya buat Kimi. Ngincer pasifnya doang, cuy. Ini naik level aja kita buat aktifin skill-nya. Ada Angela. Dapat Swordman dong. Dapat Swordman. Oke. Ini kita aktifin dulu. Tar. Nah, kan kagak dapat link kan? Kagak dapat link, cuy. Gimana dong? Ini ya yang gue bilang penyebab kekalahan pasti. Kayaknya gue ada yang salah deh. Gimana cara gameplaynya itu, gimana sih, cuy? Nggak dapat link di sini tuh masalah besar loh. Harusnya kita punya link di sini. Kalau kayak gini sih susah, yang nge-carry-nya nggak ada, cuy. Starcore belum aktif. Kayaknya ada yang keliru gue cara mainnya. Sampai sekarang masih belum nemu. Padahal kita udah nahan satu run ya. Itu udah rugi satu run loh. Cooldown-nya. Oke, di sini aman gak nih? Aduh, dia ulti lagi. Oh, anjir, kalah kita. Ini buang dulu deh, kita nabung dulu, cuy. Terpaksa ya, harus kita jualin. Ini nggak dapet link sih. Masalah, cuy. Fanny-nya bintang 2. Dapat apa? Aduh, dapat WM. Nggak ada gunanya ya. Kita ngeroll tipis-tipis kali ya. Ini kita ambil masianya. Moskov. Nggak kita pakai, cuy. Ketemu yang main Tars 3. Oke, dia mau bikin apa ini, cuy? Robot kah? Oh, dia mau bikin robot ya Tars 3-nya ya. Tuh, tapi dia pakai ruby loh. Robot apa WM nih orang, cuy? Robot atau WM nih? Wah, kalah lagi kita, cuy.
Ulti dong Fanny, ulti dong, gesek. Gesek. Wah, kagak kena si Ruby-nya pasif. Ada Astro. Aduh, kasih gua Astro dong buat Fanny, kasih gua Astro. Yah, diambil cuy. Tapi enggak apa-apa sih, kita dapat slot ya. Ada Ruby. Koin kita 20. Kita nabung aja dulu deh. Ini kita masukin si Karina, boleh lah. Dah, gini dulu. Eh, ini itemnya lupa gua pasang ke si Fanny ya. Oke, udah kayak gini. Ini kita tinggal butuh si Link aja cuy. Kalau kita dapat Link bisa aktif 6 Swordman sama 6 Rom Slayer ya. Tinggal naik level sekali. Kacau banget nggak ada Link di skill valenya, itu ngaruh banget cuy. Nggak ada carry-nya masalahnya. Ini kita hoki aja dapat Fanny bintang 2 di level 7. Harga 4 di level 7 bintang 2 kayak gini jarang-jarang cuy. Ini kita simpen aja lah popol kuda sama si Ruby-nya. Siapa tahu ada jas ya kan buat lawan monster. Ada popol kuda lagi, nggak perlu. Yaudah, tahan lagi. Apa kita ngerol? Nah, ada Estes, bisa aktifin 6 Rom Slayer. Gantiin ini. Dah, kita nyari cuan dari Star Core dulu cuy. Dah, gini ya, udah cakep. Swordman-nya juga aktif 4, harusnya bisa lah ngekill 2 hero. Dapat 6 koin lumayan cuy. Ketemu yang main Angela skill 1. Oke, ngincernya si Mia, harusnya dapat cuan kita ya, full dapat cuan. Ayo, Lancelot, ilangin, ultiin. Oke, cair ya, 6 koin. Lumayan enak sebenarnya starter Arcana gini, tapi nggak ada gunanya buat perang. Enaknya itu ya buat nyari duit doang sih. Gua hampir jarang sih ambil starter Arcana ini kalau muncul. Gua soalnya tipikal gameplay yang maksimalin banget hypernya cuy. Rugi soalnya kalau Star Core nggak ngebantu buat perang ya. Nah, ini ada Layla sama si Valir. Ada Estes. Sabar dulu cuy. Ini Guinevere bisa kita buang kali ya. Kita buang aja lah Guinevere-nya ya. Nggak kita pakai juga. Ruby masih bisa kita pakai cuy. Siapa tahu kita dapat Swordman. Nah, di sini kan kita ambil Star Core-nya itu Swordman. Abis ini kita naik level cuy. Aktifin 6 Swordman-nya. Gitu aja ya. Udah jadi. Tinggal ngaktifin skill valenya buat cari Link aja lah. Nah, untuk itemnya sih Immortal boleh ya. Ada Rom Slayer. Ada paket hemat juga. Oke, kita ambil ya. Ini juga Rom Slayer-nya. Ini naik level cuy. Estes simpen lah, sabar-sabar. Dapat yang fire. Oke, gas aja kali ya buat si Fanny. Fanny kan area cuy. Oke. Berarti ini taruh sini, ini taruh sini, ini sini. Eh, salah cuy. Ini taruh sini. Dah, udah cakep. Valir B2. Nggak perlu cuy. Sabar ya. Nah, udah aktif 6 Swordman, 6 Rom Slayer. Nah, ini satu lagi masukin siapa ya? Udahlah, gini dulu. Dah. Sabar, sabar. Ya, semoga aja nanti pas ngaktifin skill valenya dapat Link ya. Biar bisa kita gantiin satu hero lagi. Oke, di sini kita ketemu Vale 1, dia main Gunner. Oke, cair cuannya 20 koin. Hilangin lagi Lance. Ah, hilang Lance kita cuy, immortalnya pecah. Ulti Lance, ulti. Oke, cair lagi duitnya, dapat 3 koin lumayan. Wah, rugi juga kalau Lance nggak ngekill 2 hero ya. Ada Fanny. Kita simpen. Kita roll dulu tipis-tipis. Estes bintang 2. Nggak perlu sih. Tapi bolehlah, ini ada Beleric soalnya cuy. Bentar, ini masuk dapat Guardian, kasih ke Fanny cuy. Efek Guardiannya. Ketemu yang main Tars 3, bayangannya. Wah, ini main robot dia, Tars 3 robot. Wah, Fanny, ulti Fanny. Oke, udah ulti, udah tenang gue ya. Rata nih. Penuh lagi darahnya. Nikmat ya. 82.000 cuy. Ada Beleric lagi. Kita nggak butuh, kita aktifin skillnya ke si... ke siapa nih? Fanny atau Lance ya?
Ke Fanny aja lah ya, nyari aspirannya. Nah, ini dapat ruby. Rubinya dapat apa? Ini bentar-bentar. Link kita simpen dulu, rubinya kita ambil cuy. Dapat swordman dong. Aduh, dapatnya mage. Bentar, aduh aspirannya nggak bisa aktif 4 dong. Kurang satu lagi aspiran kita cuy. Kalau dapat swordman pengen gue buang nih sabernya cuy. Wah, PR banget ya. Kambing-kambing. Dah, gini dulu dah. Kita ketemu Ria satu nih. Dia main apa nih? Main mage dia ya. Cetar. Oh, lancenya nyairin duit lah. Yah, diambil Fanny. Yah, diambil Fanny. Oke, dapat 3 koin doang kambing. Kambing rugi banget, cuy. Gak ada link. Ada glowing. Glowing kali ya buat si Fanny. Fanny kan star core-nya fire kan? Ada Estes, nggak perlu kita. Ada banteng. Taruh lagi. Taruh lagi. Ada Fanny. Lancelot, oke. Kurang 3 Lancelot kita. Nah, ada Layla. Ada Lancelot, ada Link. Bentar-bentar ya. Kita pakai Karin aja cuy. Siapa tahu nanti kita dapat biji astro ya kan buat si Fanny-nya. Dah, tahan dulu. Eh, glowing-nya. Aduh, ya ilah nge-lag banget cuy. Wah, kagak kepasang glowing-nya di Fanny kambing. Nah, ini kita ketemu Terus 3 robot. Waduh. Oke, udah ter... Ya ilah, Fanny kita mati cuy. Wah. Wah, anjir. Minus 36. Darah sisa 7 kambing. Wah, itu Johnson-nya mage fire cuy, plus helm lagi. Ada Karina. Oke, Fanny, kurang 3. Fanny, ada Fanny, kurang 2. Kurang 1. Lancelot bintang 3. Ruby buang dulu, kita ambil Lancelot-nya. Fanny, Fanny. Sabar, sabar, Fanny. Wah, namanya Fanny tapi nggak Fanny ya. Udah, gini dulu kita pasang 2 ini. Wah, darah kita sisa 7 cuy. Kambing, kambing. Yah, ketemu robot-robotan lagi. Wah, kuat kagak nih. Ulti, ulti, Fanny, ulti. Oke, Fanny kita udah ulti. Aduh, sekarat Fanny kita. Oke, nambah darah. Oke, aman, aman, aman. Aman, 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 aman. Ini Karina kita jual cuy, kita nabung cuy. Fanny kita kurang 1 cuy. Ini Fanny tapi nggak Fanny nih. Sabar, sabar, sabar. Nah, ini kita nabung dulu. Wah, Johnsonnya udah mau B3. Johnson. Mage. Kambing, kambing. Wah, udah mau B3 itu Johnsonnya. Weh, kasih dia Freya lah 3 biji ya. Jangan jadi dulu Johnsonnya cuy. Ini harapan terakhir kita dapat klon. Wah, ini serem banget ya. Kanan nabrak kiri. Fanny kita ketabrak berarti. Kita positioning ya abis ini. Glowing. Gak mungkin lo dapat glowing. Kalau dapat glowing sih ya suren gue ya. Udah pasti kalah sih. Ini harapan gue dapat klon aja atau biji astro boleh lah, biji astro lah. Oke, dapat klon. Ah, ini Spear of Glory aja lah, bodo amat apaan pun itu. Sabar, cari Fanny dulu ya. Ada Johnson, mending pakai Johnson cuy, biar bisa buat di dua hero ya, apa namanya, guardiannya. Fanny, Fanny lah. Anjir, namanya Fanny tapi nggak Fanny cuy. Wah, tadinya pengen gue pakai ke ceiling ya klonnya ya. Sabar, positioning dulu, taruh pojok. Dia ngincer Fanny kita kan ke kiri. Sabar, sabar. Nah, lu tabrak dah tuh Karina ya. Mau ngapain lu nabrak Karina? Lah anjir, ditarik Franco. Oh, purify-nya kelepas si Fanny. Astaga, bodoh, bodoh. Eh, oke, okay, udah terbang. Sedep ya, sekali terbang rata. Enak dah lu.
diratain sama Fanny sendiri ya. Ini ada Johnson. Aduh, nggak sempat, sabar. Sebentar. Ini jangan lupa ya, apa namanya? Purify di Fanny-nya, Nek. Gue sering keliru-keliru kayak gini, Nek. Makanya bikin kalah, Nek, kayak gini-gini. Kita positioning, cuy. Kita kecoh dulu musuhnya. Ini taruh sini. Atau enggak kita tumpuk ke kiri semua, cuy. Biar Fanny kita aman ya, biar dia nyerangnya ke kiri semua. Nah, dia pada naruh di kanan. Udah sih paling kayak gini ya, biar Fanny kita enggak kesentuh, Nek. Oke, dia enggak mindahin tempat. Nah, kan Johnson-nya nyasar. Fanny kita aman, enggak ada yang mukulin, cuy. Oke, serah lu abisin tuh teman-temannya, enggak apa-apa. Terbang Fanny. Sresek. Sedap sresek. Hilang. Hilang. Rata ya. -17, sisa 22 darah dia, cuy. Ini fokus kita Fanny biar enggak dipukul ya. Ada Beleric. Aktifin 3 guardian. Ya udah ini masukin aktif 3 guardian, cuy. Banteng sih sebenarnya. Jangan pakai. Emang boler. Apaan boler? Oke. Sabar, sabar. Dia masih enggak mindahin Johnson-nya loh. Tuh, gua tumpukin ke kiri dah. Oke, Johnson-nya dipindahin. Kena prank kita. Kepentokan lu. Enggak nabrak Fanny kita juga. Ulti Fanny. Aduh lama banget ulti. Sresek. Hilang. Sresek. Rata. Mau ngapain ini? Sresek. Hilang lo ya. masih hidup deh. Sisa 9 darahnya, cuy. Oke, kita bisa aktifin skillnya lagi ya. Santai. Ada Astro. Fanny Wurm Slayer Astro, cuy. Oke ya. Berarti guardiannya kita ini ada banteng. Sedap. Tetap aktif guardian. Ini kita taruh sini. Cakep. Skillnya kita aktifin ke siling. Cetar. Dapat link bintang 2. Udah ya, mending Suren. Dah. Kita roll aja lah asal-asalan, ngabisin duit aja, cuy. Daripada dikorupsi ya kan. Oke, santai. Dah, gini aja. Ini sih udah auto win ya kalau Fanny purify kayak gini. Dikasih Astro sama Wurm Slayer. Oke, kita lihat aja ya. Apakah ini jadi konten atau kita kalah lagi, Nek. Aduh, Fanny kita. Wah, sisa Fanny. Ulti. Seresek. Seresek. Diseresek-seresek ya sama Fanny Astro Wurm Slayer. Oke, akhirnya kita jadi ya, jadi konten Vale skill 1, Nek. Wanjir. Ada kali 10 match, 12 match ini baru menang ini. Dua kali sih. Udah dua kali kita menang berarti ya pakai Vale ini. Wah, susah banget cuy commander ini. Nggak lagi-lagi dah gue pakai ini. Ini nguber konten aja cuy. Kalau nggak mah males banget nge-push pakai ini. Nggak bisa gue ya. Oke, kita lihat aja lah. Nah, ini kita berhasil bikin 6 Wurm Slayer sama 6 apa itu namanya? Swordman, cuy. Tambahannya 3 Guardian, 3 Astro. Hypernya si Fanny tetap aja ya, nggak bisa kita bikin hypernya si Link. Ketemu musuhnya yang main Saber, cuy. 6 Saber, hypernya si Johnson. Johnson mage plus glowing, cuy. Ada helm juga. Wah. Itu sekali tubruk ya hilang lah semuanya ya. Ya udahlah, yang penting jadi konten, cuy. Kita langsung lihat powernya aja ya. Oke, power kita 158, power musuhnya 150, menit bermainnya 27 menit. Ya udahlah, gitu aja buat konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like sama komennya. Thank you.